Penyakit wasir ternyata sekarang banyak menyerang berbagai kalangan, terutama orang dewasa. Penyakit ini terjadi ketika pembuluh darah di usus besar terjadi pembesaran tingkat akhir atau rektum. Tidak hanya itu, para pakar juga menjelaskan bahwa wasir ini bisa terjadi di bagian pembuluh darah dubur atau anus. Penyakit yang dapat menyerang berbagai kalangan usia ini memang lebih rentan terjadi pada mereka yang berusia di atas 50 tahun. Tetapi, ada hal yang harusnya Anda tahu, bahwasanya seseorang yang mungkin tidak menjaga pola makan dengan baik bisa terserang penyakit wasir. Untuk mengetahui apakah Anda menderita penyakit ini atau tidak, penyebab penyakit wasir. Penyebab wasir ini ada berbagai macam hal yang diketahui berdasarkan pengalaman si pasien. Ada yang karena kehamilan, obesitas, berdiri atau duduk terlalu lama, dan juga kebiasaan mengejan pada saat buang air besar. Untuk kebiasaan mengejan, harus Anda hindari dengan cara lebih baik. Hal yang paling berpengaruh ialah ketika Anda tidak mengkonsumsi makanan sehat dan buah-buahan. Gejala penyakit wasir. Ketika Anda bisa dikatakan terserang penyakit ini, ada beberapa gejala yang mungkin akan Anda alami. Untuk menyimpulkan apakah Anda terserang penyakit ini atau tidak, ada beberapa hal yang harus Anda cari tahu. Biasanya Anda akan mengalami yang namanya rasa gatal di sekitar bagian anus, yang mana gatal yang dirasakan itu berbeda dari biasanya. Selain itu, ada beberapa pasien yang akan mengalami yang namanya pendarahan saat buang air besar, di mana gejala ini menjadi hal yang paling banyak terjadi dan dialami oleh sebagian besar penderita wasir. Selain itu, ada beberapa pasien yang mengalami gejala seperti keluarnya lendir setelah buang air besar. Pengobatan penyakit wasir. Untuk langkah pengobatan yang dilakukan pada mereka yang menderita penyakit wasir, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Hal yang paling berpengaruh dan akan sangat berdampak ialah dengan menjaga makanan yang akan dikonsumsi atau menerapkan pola hidup yang serba sehat. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia karena produk sudah terdaftar di BPOM bersertifikat halal MUI dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional ISO 9001 menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk bebas BKO. Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat, memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Dapatkan pula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia karena kami hadir di berbagai online shop, website, dan sosial media. Pengiriman seluruh Indonesia cepat dan aman dengan pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda.